Hello YouTubers, kembali lagi dengan Vida di YouTube edisi pekan ini. Kali ini YouTube akan memberikan informasi negara mana aja sih yang menduduki peringkat 5 besar yang melakukan pesta kembang api termegah di dunia pada malam tahun baru kemarin. Nah YouTubers, perayaan malam tahun baru biasanya identik dengan berbagai event menarik. Umumnya, di seluruh dunia, perayaan malam tahun baru itu tuh tidak lepas dengan yang namanya pesta kembang api. Ada beberapa negara di dunia yang menampilkan pesta kembang api termegah dan meriah. Hal ini tentu membuat banyak wisatawan tertarik untuk menghabiskan libur akhir tahunnya ke sana. So, gak heran kan? Salah satu yang paling ditunggu-tunggu pada malam tahun baru adalah pesta kembang api. Dan kali ini, YouTube akan mengajak YouTuber semua berkeliling dunia untuk melihat pesta perayaan malam tahun baru termegah di dunia. Yuk, simak videonya sampai habis ya. Nah, ini dia pesta kembang api yang menduduki peringkat 5 besar sebagai pesta kembang api tahun baru termegah di dunia. Ada yang masuk buku rekor dunia nggak ya? Nah, kembang api yang baru aja YouTubers lihat ini ada di sekitar kawasan London Eye. Pesta kembang apinya dimulai ketika lonceng di menara Big Ben berbunyi. Dan pesta kembang api di London, Inggris ini tetap menjadi salah satu tempat yang paling spektakuler di dunia. YouTubers, pesta kembang api di London identik dengan suasana kerajaan. Pada malam spesial ini, warga London hingga wisatawan akan disuguhi pertunjukan atraksi parade marching band. Kalau menurut laporan media-media di Inggris, tiket untuk acara pesta kembang api di London terjual habis dan area tontonan resmi penuh. FYI aja nih ya, ada sekitar lebih dari 10.000 kembang api yang melesat ke langit malam setelah hitungan mundur Big Ben London yang disiapkan oleh panitianya. Sama halnya di London, salah satu perayaan tahun baru dengan pesta kembang api termegah di dunia yang diadakan di Rio de Janeiro. YouTubers, perayaan tahun baru di Brazil biasanya akan ramai di pantai Copacabana yang berada di Rio de Janeiro. Saat malam pergantian tahun baru, akan ada pesta kembang api yang spektakuler dengan cahaya warna-warni. YouTubers lihat deh, gimana malam amat penuh dengan warna di Rio Copacabana Beach ini. Sekitar 15 menit lamanya, kembang api terus memukau masyarakat Brazil di sana. Kawasan ini tuh dipadati oleh 2 juta pengunjung setiap perayaan tahun baru. Wow. Nah, terus warga Brazil akan memakai pakaian serba putih. Menurut kepercayaan masyarakat di sana nih, dengan memakai baju putih itu diartikan akan membawa keberuntungan saat tahun baru. Oke, kita tinggalkan Rio de Janeiro, Brazil, lalu kita menuju ke Australia. YouTubers, mari kita lihat Sydney yang gak mau kalah nih mengadakan pesta kembang api di malam tahun barunya. Tapi emang terbukti sih, pesta kembang api tahun baru di Sydney Opera House dan Harbour Bridge di pelabuhan Sydney menjadi salah satu yang termegah di dunia.
Sydney dengan jembatan Sydney Harbour dan Opera House sebagai latarnya memberikan lokasi yang sangat ikonik dan menakjubkan untuk menampilkan pertunjukan kembang api. Nah, kembang api di Sydney Harbour juga disinkronkan dengan musik yang diputar secara bersamaan. Selain kembang api, ada juga penampilan drone yang membentuk berbagai simbol. FYI aja nih ya, kembang api di Sydney Harbour memiliki skala yang besar dengan ribuan kembang api yang ditembakkan dari berbagai titik di sekitar pelabuhan. Kombinasi dari lokasi yang ikonik, skala dan jumlah kembang api yang besar, desain kembang api yang kreatif, sinkronisasi dengan musik, inovasi teknologi menjadikan pertunjukan kembang api di Sydney Harbour ini nih sebagai salah satu yang terbesar dan terbaik di dunia. Itopers, selanjutnya ada perayaan tahun baru dan kembang api di New York, tepatnya di Times Square, Amerika Serikat, yang selalu identik dengan ball drop sebagai simbol pergantian tahun barunya sejak tahun 1905. Warga Amerika Serikat selalu berkumpul untuk menyaksikan tradisi dijatuhkannya bola pada malam tahun baru. Bola tersebut terdiri dari hampir 2.700 kristal Waterford dan diterangi oleh palet lebih dari 16 juta warna berkilauan cerah. Jutaan pengunjung datang ke New York City dari seluruh dunia dan melawan hawa dingin pada perayaan legendaris pergantian tahun nih. Nah, tepat tengah malam, kota menjadi terang benderang oleh pertunjukan kembang api yang memukau. Selain itu, ada juga pertunjukan bola waktu jatuh, cahaya piroteknik, konfeti berterbangan, serta acara musik nih yang akan menambah kemeriahan pada malam tahun baru. Pesta kembang api tahun baru yang diadakan di Times Square Garden ini tuh merupakan salah satu pesta kembang api termegah di dunia. Lebih dari jutaan orang akan memadati jalanan berkumpul di Times Square pada tanggal 31 Desember untuk menunggu pertunjukan kembang api dan menghitung jam-jam kemudian menit-menit sebelum tengah malam. Di sana, YouTubers bisa lihat tuh, ada banyak orang yang mengenakan pakaian aneka warna, topi tinggi, dan meniup trompet bahkan sebelum bola kristal diturunkan. Dan New York selalu menjadi salah satu tujuan banyak orang untuk menghabiskan malam tahun barunya. Dari New York, kita terbang menuju Dubai, Uni Emirat Arab. Nah, Utopers, kembang api yang barusan kalian lihat itu tuh berada di Burj Khalifa, Uni Emirat Arab. Tapi ada yang lebih heboh lagi loh, karena sebenarnya pada malam itu tuh banyak pertunjukan pesta kembang api menerangi langit secara bersamaan saat jam menunjukkan pukul 12. Tapi yang lebih menariknya sih, ada sekitar lebih dari 500 ribu kembang api yang digunakan dalam waktu 6 menit. Menempuh jarak 61,6 mil atau lebih dari 94 km, termasuk pinggir laut kota serta landmark paling terkenal di Dubai, seperti Al Jumeirah, World Island, The Burj Khalifa, dan Burj Al Arab. Dubai merupakan kota yang mewah dan dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit, juga dikenal dengan tekadnya untuk selalu menjadi yang terbaik. Dan ini juga berlaku untuk pesta kembang api tahun baru mereka. Burj Khalifa, menara tertinggi di dunia, adalah pusat dari spektakel ini.
Bahkan pada tahun 2014 nih, Dubai berhasil memecahkan rekor dunia dengan kategori pesta kembang api terbesar dan termegah yang ada di dunia. Dengan biaya hingga 74,3 miliar rupiah. Wow ya. Jadi, YouTubers bisa bayangin dong, kurang lebih seperti itu pula lah biaya yang dikeluarkan kali ini. Soalnya, Dubai itu sangat terkenal dengan perayaan tahun barunya yang fantastis. Jadi, nggak sia-sia kan hasil perencanaan selama 10 bulan demi mensukseskan acara yang spektakuler ini. Dengan 100 komputer yang terhubung ke setiap sistem kembang api, serta diiringi musik yang membuat suasana semakin dramatis. Nah, dari beberapa pesta kembang api di dunia yang sudah dilihat nih, menurut YouTubers, pesta kembang api dari negara mana aja nih yang menjadi favorit YouTubers? Dan pesta kembang api di negara mana aja yang bikin YouTubers penasaran buat dikunjungi tahun depan? Tulis di kolom komentar ya. Oke, YouTubers, itulah deretan pesta kembang api termegah di dunia yang perlu YouTubers ketahui. Semoga informasi tersebut dapat menambah pengetahuan buat YouTubers semua. Saksikan terus YouTube edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.